eyes in the sky, gazing far into the night. Halo Gengski, balik lagi on Celebrity TV yang kekinian dan suksesnya 7 turunan. Oke geng, buat kalian yang belum subscribe nih di channel Celebrity TV, buruan jangan sampai ketinggalan. Subscribe channel Celebrity TV ya, yang bikin kalian update dan jauh dari kudet alias kurang update. Kayak hari ini nih ada berita dari Natasha Wilona yang ditanyakan lagi perihal status hubungannya dengan Verrel setelah liburan tahun baru kemarin di Malaysia. Jelas ya, karena gimana ya, kalau bagi aku sih sebenarnya kita statusnya seperti apa itu ya urusan pribadi kita ya sebenarnya, karena nggak perlu juga kita terlalu kayak bikin deklarasi hubungan kita gimana. Kita juga nggak berusaha nutup-nutupin, enggak, bisa kita mengalir aja gitu loh. Ya nanti juga orang tahu sendiri lah gitu. Iya, gimana ya, nilai sendiri aja lah. Kehadiran kita di tahun ini jadi ada yang berbeda juga gak sih? Pastinya sih iya ya, karena dia orang yang baik dan dia juga banyak bikin kenangan yang bahagia juga sama aku. Dan intinya aku bersyukur lah untuk orang-orang di sekeliling aku yang selalu mensupport dan selalu ada buat aku di tahun 2017. Semoga aja di tahun 2018 mereka tetap ada di samping aku dan terus memberikan supportnya. Sehat terus pastinya. Terus sinetron aku Siapa Takut Jatuh Cinta tetap tayang, lancar. Dan pastinya semoga aja selalu dijaga dan diberkati sama Tuhan. Harapannya ya semoga kita baik-baik aja lah. Oke gengs, kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira maksud dari statement Wilona tadi membantah atau enggak nih kalau mereka udah jadian? Gimana nih menurut kalian? Isi di kolom komen ya. Dan tunggu video kece lainnya only on Celebtube TV. See you next time, bye bye. Oke gengs, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share postingan-postingan di Celebtube TV sebanyak-banyaknya.